Ryan lagi berantem ya sama Kana ya? Apa? Malam ini aja dia gak mau makan. Terus kata mama, Ryan tuh lagi ribut sama Kana. Ya, kalau soal ribut itu kan soal yang biasa di suami istri. Padahal dulu dia gak pernah ribut. Setelah kecelakaan, baru sekarang kayak gini. Ya, makanya kita harus memahami perasaan Adrian. Gak mudah hidup tanpa ingatan masa lalu. Jadi kita harus menjaga perasaan Adrian ya. Ya. Ya, kita sahur dulu. Sahur, sahur. Oke, oke. Kalau kamu gak mau sahur, tanggung sendiri akibatnya besok. Apa? Kalau Om Sharif mampir lagi besok, kamu bisa kelaparan seharian, Sin. Kamu pikir kamu lebih pintar dari aku? Besok pagi-pagi bener sebelum Om Sharif datang sini, aku udah gak ada di rumah. Terserah kamu deh. Kita lihat saja nanti. Sepagi apa kamu bisa bangun besok? Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa sih jadi ketiduran? Akhirnya kamu bangun juga. Hari ini aku mau makan siang sama Vira ke hotel. Terus abis dari situ aku mau makan es krim ke plaza. Sayang kamu puasa ya Sur. Kalau enggak kamu bisa ikutan. Mendingan kamu bicarakan dulu rencana kamu itu sama Om Sharif. Karena hari ini Om Sharif sudah punya planning buat kamu. Apa? Itu Om Sharif sudah datang? Jam segini Om Sharif udah datang ke sini. Yoha,
setelah nganterin kamu kursus masak, saya dan Om Syarif mau latihan golok. Kursus masak? Tin, lu udah nonton film Cinderella Story belum? Rencananya sih ntar malam gue baru nonton sama Adit. Kalian udah pernah baca cerita tentang Punggung Merindukan Bulan belum? Punggung Merindukan Bulan? Buku apaan tuh? Itu tuh cerita tentang seorang gadis buruk rupa yang bermimpi untuk mendapatkan seorang pangeran. Padahal pangerannya punya seorang gadis putri cantik. Tapi gadis buruk rupa tetap aja ngotot. Gak tau malu banget ya. Terus, ceritanya gimana? Ya akhirnya tetap aja lah. Pangerannya bersama seorang putri cantik kayak itu. Dan gadis buruk rupa terpaksa dikawin sama kodok. Sian banget tuh orang. Emang lu beli buku itu di mana? Perasaan gua gak pernah denger deh tuh cerita. Itu tuh bukan novel. Tapi melainkan kenyataan. Banyak lah cewek-cewek sekarang yang masih gak tahu diri. Yang gak pernah ngaca. Yang terus hidup dalam mimpian. Lihat tuh. Ada yang kesindir. Ini semua ide Surya. Kebetulan Om kenal dengan Tante Hani, pemilik kursus masak yang cukup terkenal di Kemayoran. Jadi Om langsung telepon dia untuk daftarin kamu. Untung Om Syarif punya koneksi, Sin. Jadi mulai sekarang kamu sudah bisa mulai. Tapi Om, hari ini aku udah janji sama temen Om. Jadi nggak mungkin kalau aku harus ngebatalin janji sama mereka, Om. Jangan khawatir. Kalau masalah teman kamu itu tanggung jawab saya. Nanti saya akan bicarakan sama mereka. Pasti mereka juga ngerti kok. Kan kamu sekarang sudah menjadi istri saya. Ayo, kita berangkat sekarang. Iya Om. Fa, saya. Shh, jangan berisik dong. Nggak lihat apa orang lagi konsentrasi. Please Fa, saya cuma pengen ngobrol sama kamu doang. Ngobrol apaan sih? Saya pengen curhat sama kamu. Sama saya. Kenapa nggak curhat aja sama pacar kamu Tina? Kok kamu kayak gitu sih ngomongnya? Dit. Saya tuh... Saya lagi sibuk. Lihat apa? Oh, jadi buku-buku itu yang bikin kamu sibuk? Iya? Sampai saya dicuekin kayak gini? Saya kira kamu tuh sahabat saya tuh nggak? Assalamualaikum Mbak Nur. Non, waalaikumsalam Non. Adrian udah berangkat? Dan Adrian kayaknya udah berangkat Non. Non, semalam gak sahur ya Non? Iya. Adrian sarapan gak? Kayaknya Dan Adrian gak sarapan deh tadi pagi Non. Gak sarapan? Makasih ya. Rian, anak puasa. Saya tahu. Kenapa kamu gak bangunin dia? Kamu kan tahu, niat anak puasa itu sangat kuat sekali. Kadang-kadang saya khawatir melihat kondisi dia. Saya takutnya dia sakit. Ana istri saya ngurus dia. Saya tahu, selama saya di rumah sakit, kamu ngurus dia. Dan saya terima kasih untuk itu. Sekarang saya sudah kembali. Saya yang bertanggung jawab atas keselamatan istri saya. Saya ngerti maksud kamu apa. Kamu adalah suami yang baik dan bertanggung jawab. Kamu sangat mencintai dia. Sin,
Nanti dijemput nggak? Nggak usah, makasih deh om. Nah, hati-hati ya. Kita punya waktu 30 hari untuk menyadarkan Sinta. Menjadikan dia seorang istri yang baik dan wanita yang lebih dewasa. 30 hari, Om? Iya, harta warisan itu akan dihibahkan kepada dia. 30 hari setelah hari pernikahannya. Om berterima kasih sekali sama kamu, So. Setelah 30 hari, ya kamu sudah boleh bebas. Bebas? Om menyadari bahwa memang sangat sulit menghadapi gadis seperti Sinta. Dan Om merasakan dia itu hanya memanfaatkan kamu. Betul kan? Dia menikah dengan kamu hanya untuk mendapatkan warisan orang tuanya. Selamat pagi, Pak Arman. Selamat pagi, Pak Ardian. Selamat pagi. Pak, Bu Eli sudah menunggu di ruangan Bapak, Pak. Bu Eli? Iya, katanya ada urusan keluarga yang penting. Suruh Bu Eli ke ruangan meeting bawah. Tapi, Pak, Bu Eli ada perlu dengan Pak Arman, Pak. Bu Eli itu mertua saya. Suruh Bu Eli ketemu saya di ruang meeting bawah. Baik, Pak. Keadaan saya sudah normal, Bu. Cuma ingatan saya yang belum kembali. Ya, apa yang saya bisa bantu untuk Ibu? Ibu datang kemari mau minta bantuan dana, Nak Adrian. Perlu uang? Iya. Berapa, Bu? Ibu jadi nggak enak nih. Ibu nggak perlu punya perasaan nggak enak. Tinggal sebut aja, saya bantu. Ibu perlu 5 juta. 5 juta? Makasih ya, Nak Adrian ya. Iya, iya. Ibu permisi dulu. Nak Adrian. Iya, Bu. Tolong jangan beritahu Ana ya. Kenapa, Bu? Soalnya Ibu khawatir Ana jadi banyak pikiran. Karena Ibu nggak mau kalau Ana tahu Ibu lagi dalam kesulitan. Nanti Ana jadi stres mikirin Ibu. Selama ini Ibu minta bantuan sama Nak Arman juga seperti itu. Ibu minta tolong supaya Ana jangan dikasih tahu. Ibu sama Arman punya rahasia yang Ana nggak tahu, Bu? Iya. Demi kebaikan Ana sendiri. Soalnya Ana itu kan sudah pusing mikirin kamu. Dia juga udah pusing menghadapi sikap keluarga kamu yang tidak mau menerima kehadiran Ana untuk jadi istri kamu. Ya kan? Nah, nanti Ana itu tambah berat pikiran. Ibu nggak mau. Tapi sementara Ibu kan perlu bantuan. Iya, untuk lain kali Ibu kalau ada perlu bantuan langsung datang ke saya aja, Bu. Nggak usah ke Arman. Iya, terima kasih Nak Adrian ya. Nanti kalau Ibu ada apa-apa, Ibu nanti kasih tahu Nak Adrian ya. Iya. Ya, Ibu pergi dulu ya. Mungkin kamu tidak merasa kalau Sinta hanya memanfaatkan kamu. Sebab kamu anak baik-baik, Sun. Tapi Om bisa merasakannya. Om hanya tidak ingin nanti kamu merasa shock atau kecewa kalau Sinta menceraikan kamu setelah dia mendapatkan warisannya. Sebenarnya saya tahu semua soal hal itu, Om. Apa? Ya, saya tahu kalau Sinta itu memperalat saya. Lalu kenapa kamu bersedia? Terpaksa, Om. Habis Sinta ngancam saya dengan rekaman video, Om. Sinta mengancam kamu dengan rekaman video? Yoha. Om mikir saya ini adalah pria baik-baik. Tapi sebetulnya, Om, saya melakukan ini semua karena ada faktor dendam saya sama Sinta, Om. Maksudnya? Dulu saya selalu menuruti semua keinginannya Sinta. Itu juga karena paksaan, Om. Karena ancaman. Tapi sekarang setelah saya menikah dengan Sinta, justru kebalikannya.
Sinta harus nurut dan mengikuti semua keinginan saya, Om. Jadi kamu menikahi Sinta bukan karena kamu mencintainya? Sinta menikahi kamu karena warisan, sementara kamu menikahi Sinta untuk balas dendam, begitu? Kira-kira begitu. Umi! Tino! Umi lagi ke warung, Bu. Yaudah, Tino aja deh bantuin Ibu ya. Wow, belanjaannya banyak banget. Ibu pasti habis ngeborong. Sekali-sekali nggak apa-apa dong, Ibu jadi nyonya besar. Ngeborong apa yang Ibu mau. Nah, ini ada buat Tino. Ini. Wow, makasih ya, Bu. Iya. Tumben, Ibu habis dapat rezeki nomplok ya. Aduh, kamu ini gimana sih, Tino? Sekarang kita kan udah sebagian dari keluarga konglomerat. Wajar kan kita ikut menikmati kekayaan anak? Ya, toh? Karena udah lama gak kemari, Bu. Kak Ana itu baik-baik aja kok, gak usah terlalu dipikirin, ya? Tapi kan Nino kangen, Bu. Ya udah kita masuk dulu. Kita masuk, ya. Assalamualaikum, Ana. Waalaikumsalam, Masya Allah, Surya. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gimana pengantin baru? Biasa-biasa saja, nah. Ya, beginilah. Nggak keramas-keramas. Oh ya, di mana Adrian? Adrian ke kantor. Oh, sudah mulai ngantor, toh? Waduh, bagaimana kondisi dia sekarang? Alhamdulillah, baik. Tapi dia masih belum ingat sama masa lalunya. Jangan putus asa ya, nak, ya. Yang jelas, di mana ada kemauan, pasti di sana ada jalan. Terima kasih, Sur. Masuk yuk. Si Surya temannya Adrian? Iya. Kenapa disuruh masuk, Mbak? Saya itu paling benci sama itu anak. Karena justru si Surya yang membantu Adrian pacaran sama Ana. Saya sengaja kasih dia masuk. Karena saya punya rencana lain. Rencana lain? Adrian kan pasti tidak suka kalau melihat istrinya menerima tamu laki-laki lain di luar sepengetahuan dia. Tapi kan si Surya itu sahabatnya Adrian, Tante. Mana mungkin dia cemburu? Sama Arman aja dia cemburu, apalagi sama si Surya. Betul, kata Tante Vina. Kalau begitu sekarang kamu telepon Adrian suruh pulang dari kantor. Dan Mbak Vina, saya minta tolong tahan si Surya sampai Adrian pulang. Oke. Kalau begitu sampaikan salam saya untuk Adrian ya. Iya, insya Allah. Kapan-kapan kita jalan bareng lah, nah. Kamu, Adrian, saya. Dan istri kamu juga ya? Iya, istri saya juga. Oke lah, kalau begitu saya permisi dulu. Makasih ya, Surya. Loh, mau kemana nak Surya? Kok buru-buru, kan baru datang. Saya... Jangan pulang dulu, kan belum disuguhin apa-apa. Terima kasih, Tante. Saya sedang puasa. Kebetulan. Bisa sekalian buka puasa aja di sini, ya? Buka puasa? Itu kan masih lama, Tante. Ini kan masih siang. Gak apa-apa. Nak Surya kan udah lama gak pernah kemari. Pasti Adrian pengen ketemu sama Nak Surya. Jadi Nak Surya tunggu aja sampai Adrian pulang, ya? Loh, memangnya Adrian pulang jam berapa, Nak? Jam... Sambil nunggu Adrian pulang, Nak Surya bisa bantuin Tante, ya? Bantuan? Hey, Kak. Di mana mereka? Tuh, lagi asik ngobrol di kebun belakang. Mau dipindahin kemana, Tante? Ke sana. Ayo angkat. Ana, tolong bantuin Nak Surya angkat. Pelan-pelan, Nak. Saya sahur juga pakai mie instan, mana ada tenaganya, Nak. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya, hati-hati. Astagfirullahaladzim.
Mana yang sakit? Mana yang sakit, Nak? Mana yang sakit, Nak? Sebentar ya. Tante ambilin obat ya. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Enggak. Udah kamu diam saja. Saya biasa mijit orang begini. Enggak sakit, Sur. Enggak sakit. Belum terasa ya? Oh, yang pas yang ini urat ini. Sur. An? Yan. Lagi pada ngapain? Ini kaki anak kas Leo. Enggak kok. Cuman... Tumben, Yan. Lo jam segini kok udah pulang? Enak ya cek kok jadi bos. Bisa ninggalin kantor kapan aja. Ada perlu apa kesini? Cuma mampir aja, Yan. Kebetulan gue lagi lewat. Namanya juga pengangguran, Yan. Yan. Ya, lain kali kalau cari saya langsung aja ke kantor. Kecuali kalau cari Ana. Yoha. Ana, ada telepon untuk kamu. Insya Allah kakak tanya dulu sama Mas Ian ya. Nanti kakak kabarin ya. Siapa, Lik? Adiknya si Ana, Ma. Rencananya malam ini mereka mau datang ke sini. Kamu kan tinggal satu kompleks sama Ana. Pasti kamu lebih kenal dan lebih tahu siapa Ana daripada saya duluan, kan? Walaupun gue tinggal satu kompleks sama Ana, gue kenal sama Ana juga gara-gara lu, Yan. Kok begitu? Soalnya... Sur, Ana tuh kan cantik. Pasti dia banyak diincar sama warga kompleks. Masa kamu sebagai cowok gak pernah tertarik sama Ana sih? Soalnya di komplek itu Ana terkenal sebagai cewek pembawa sial. Apa? Justru itu, Yan. Gak ada yang berani dekat sama dia, ya. Termasuk gua. Tukang pembawa sial? Yoha. Pada saat itu gue sempat kemakan sama omongan orang lain, Yan. Dan gue coba peringatin lu, tapi lu gak peduli. Ya sudah, ternyata lu berhasil meyakinkan itu semua. Kalau semua anggapan itu ternyata keliru. Gimana, Yan? Lu sudah ingat sekarang? Sabar deh, Yan. Pelan-pelan ingatan lu pasti kembali lagi pulih. Yang jelas, gue sangat yakin bagaimana pengorbanan lu sama Ana itu sangat berat, Yan. Dan bagaimana kenangan lu sama Ana itu sangat banyak. Pokoknya lu tawakal aja, Yan, ya. Astaga, gue mesti jemput istri dulu, Yan. Kapan-kapan kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya, ya. Iya. Sur, kalau kamu mau ketemu saya di kantor aja, gak usah ke rumah. Yoha, tolong pamitin juga buat Ana, ya. Jangan-jangan Surya cuma bikin alasan supaya saya nggak mencurigai kedekatannya sama Ana. Yan? Loh, Surya mana? Udah pulang? Udah pulang. Kamu masih pengen ngobrol sama dia? Oh, enggak. Cuman maksud saya... Ana, kalau ada tamu buat saya, kamu harus kasih tahu saya dulu. Permasalahannya, Surya datangnya mendadak, Yan. Kamu istri saya, Ana. Kamu harus jaga perilaku kamu. Masa kamu terima tamu tanpa pengetahuan saya? Laki-laki lagi. Tapi Surya justru kesini bukan mau ketemu sama saya, justru mau ketemu sama kamu. Saya balik ke kantor lagi lah. Yan, ntar malam. Ya Allah. Semoga nggak terjadi kesalahpahaman lagi, ya Allah. Mereka bertengkar lagi? Iya. Sudah saya duga. Saat ini, Adrian sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap Ana. Nah, pada umumnya, laki-laki yang lagi mengalami masalah dalam rumah tangganya akan lebih gampang menerima kehadiran perempuan lain. Inilah saatnya Priska masuk dalam kehidupannya Adrian. Ya. Jadi jika Adrian dan Ana ribut, Priska harus hadir menemani Adrian. Saya akan telepon Priska sekarang juga, Ma.
Din, lu kenapa sih? Udah dapet cewek, malah stres. Aneh tau gak lu? Men, seharusnya lu tuh happy. Kalau lagi jatuh cinta, selalu bikin orang happy. Hey men, gue bukan lagi mikirin Tina, tapi gue mikirin Ulfa. Ulfa? Ngapain cewek kayak dia lu pikirin? Kayak ada cewek lain aja gak? Mendingan lu mikirin Britney Spears. Ngapain lu mikirin cewek kayak gitu? Lu jangan pernah ngeremen dia. Waduh. Ada apa nih antara sama Adit sama si Ulfa nih, ha? Men, kayaknya lu tuh perlu pakai kacamata. Lu kan udah dapetin Tina. Ngapain juga lu mikirin si Ulfa? Tina emang pacar gua. Tapi Ulfa... Emang kalau udah pacaran tuh nggak bisa punya sahabat ya? Dit, lo kan sohib kita. Jadi kita nggak bakal ninggalin lo. Dan lo nggak bakal sendiri lagi. Maksud gue... Hai, Dit. Hai, Tin. Kok mau nggak anterin saya pulang? Emangnya supir kamu nggak ngejemput kamu? Supir saya cuti. Mau kan anterin saya pulang sama supir saya nggak ada? Badan ya? Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak, kok kayak muka kamu ini pucat sekali sih. Lagi ada masalah ya? Sedikit. Masalah kerjaan atau masalah keluarga? Kamu mau datang ke sini ada perlu apa? Saya cuma mau ngundang kamu sama istri kamu makan malam di rumah saya. Nanti malam? Teman-teman kita yang lain juga pasti akan hadir, Yan. Teman-teman kita? Iya, ya anggap aja kayak reuni kecil-kecilan. Ya udah, kamu jangan lupa ya. Bye. Panas banget ya, Dit. Kita ke PI Mall bentar yuk. Ngapain ke mall? Makan es krim, biar ademan dikit. Saya puasa, Tin. Kamu puasa? Kok saya puasa malah kamu ketawain sih? Kamu tuh emang paling jago ya kalau bikin lelucon? Ini bukan lelucon. Ini serius. Saya lagi benar-benar mau belajar puasa. Kamu serius, Dit? Emangnya kamu nggak puasa? Melakukan sesuatu tanpa didasari niat yang tulus itu nggak akan baik hasilnya. Lagian katanya puasa tuh nggak afdol kalau nggak diiringi sholat lima waktu. Menurut schedule hari ini, kamu belajar masak soto ayam, daging empal, dan juga kue talam. Ingat kan? Mana mungkin kamu ingat lowong kamu hari ini gak masuk? Apa? Saya sudah ngecek ke tempat les kamu. Ternyata kamu gak isi absen. Berarti kamu bolos kan? Ayo, ngaku. Kamu tuh... Apa hak kamu untuk mata-matai aku? Hah? Dan apa hak kamu untuk masak aku ikut kursus masak? Kamu mau kalau Om Syarif tahu kamu bolos hari ini? Hah? Ini, kamu punya waktu 2 jam untuk memasak makanan buka puasa. Kamu nyuruh aku untuk masak hidangan buka puasa buat kamu? Hah? Emangnya aku pembantu kamu? Kan bukan buat saya saja. Tapi buat Om Syarif juga. Apa? Om Syarif mau buka puasa di sini lagi? Yoha! Om Syarif kepengen sekali mencicipi masakan hasil kursus masak kamu. Oke? Selamat masak, sayang. Awas kamu, Sur. 30 hari lagi, kamu akan kutendang dari kehidupan aku. Dan kamu akan menyesal. Selamat sore, Om. Sore.
Saya temannya Ulfa. Ulfanya ada, Om? Ulfa belum pulang dari pengajian. Pengajian? Iya. Selama puasa ini, sore-sore hari ini, Ulfa ada pengajian. Kalau mau nunggu ya, silakan masuk. Nggak usah, Om. Makasih, Om. Saya tunggu di luar aja. Oke, ya. Jam 8 ada acara makan malam di rumah teman saya. Malam ini? Iya. Kenapa? Oh, Ibu sama Tino kan mau ke sini. Saya heran benar sih. Di antara kita ini sebenarnya ada apa sih? Ada komunikasi atau gimana? Tadi Surya datang ke rumah, kamu nggak kasih tahu saya. Terus kamu ada acara sama ibu kamu, saya juga nggak tahu. Saya mau kasih tahu. Tadi siang, tapi kan kamu... Udahlah. Saya batalin lagi janji makan malam saya. Jangan-jangan. Saya batalin Ibu sama Tino ya. Kamu yakin? Yakin. Sebentar ya, saya telepon. Kamu siap-siap ya. Ana? Kok belum berangkat? Tante. Tante dengar, kamu sama Adrian ada acara makan malam ya? Iya, Tante. Makanya saya mau telepon ibu saya. Telepon ibumu? Untuk apa? Mau ngebatalin, biar ibu saya nggak kesini. Oh, jangan. Kamu jangan batalkan acara sama ibu kamu. Tapi gimana ya, saya juga mesti nemenin Adrian, nganterin dia ke undangan temennya, Tante. Oh iya, kamu juga harus pergi sama Adrian. Kamu harus temenin Adrian dan kamu harus bikin senang Adrian, ya? Ibu saya gimana sama adik saya? Udah, nggak apa-apa. Ibu sama adikmu biar Tante yang nemenin di rumah. Ya, kamu pergi aja. Benar? Benar. Udah, kamu sekarang pergi sama Adrian biar Tante nemenin ibu sama adikmu. Ya, kamu senang-senang aja ya. Makasih, Tante. Fa? Astagfirullahaladzim. Adit? Ngapain kamu kesini? Ngapain lagi kalau nggak saya nungguin kamu? Udah lama. Itu nggak penting. Yang penting saya udah bisa ketemu kamu dan saya pengen bicara sama kamu. Saya tahu apa yang mau kamu bicarakan sama saya. Pasti tentang kecuekan saya sama kamu kan? Iya. Kamu kenapa sih? Tiba-tiba kamu tuh mendadak aneh, tau nggak? Nggak mau ngobrol sama saya. Seolah-olah saya ini musuh kamu. Adit, saya nggak mau pacar kamu salah paham. Pacar saya salah paham? Maksudnya apa? Ya, kalau Tina melihat dan tahu kamu dekat dengan wanita lain, pasti dia akan cemburu, Dit. Fa, karena saya udah punya pacar, apa saya harus kehilangan sahabat saya? Kehilangan sahabat? Maksud kamu, Dit, kamu merasa kehilangan saya? Iya. Saya merasa kehilangan kamu. Terus terang, semenjak kamu dekat sama Tina, saya juga merasa sangat kehilangan. Tapi, Dit, tapi kita harus bisa menerima keadaan ini. Karena sekarang kan kamu sudah sangat dekat dengan Tina. Jadi, sahabat kamu sekarang itu ya Tina. Kamu juga bisa cerita apa aja kok sama Tina. Dan bukan sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman kamu gak ada yang masuk? Sekalian buka puasa di sini aja. Yuk. Siapa sih Adrian? Pokoknya, lo-lo semua ini harus bikin kesan kalau kalian ini nih udah kenal akrab sekali sama Adrian. Ngerti? Jadi, apapun yang dikatakan istrinya harus selalu kita bantah. Paham kan? Beres. Oke nih, kalau ngerti ini buat kamu. Halo, halo. Aduh,
Aduh, seneng banget deh. Assalamualaikum. Iya, iya. Silakan, silakan. Yuk, yuk, Yang. Yuk. Halo, Yang. Apa kabar? Ya, baik. Saya Mira. Jangan khawatir kok. Saya udah tahu apa yang terjadi. Iya, Yang. Kita maklum kok kalau kamu lupa sama kita. Yan, reuni malam ini nih sengaja saya adakan agar dapat ngebantu kamu ingat sama masa lalu kita, Yan. Kamu minum ya? Mau minum? Enggak, terima kasih. Saya enggak biasa minum minuman keras. Loh, sejak kapan kamu berhenti minum alkoholan? Orang saya enggak pernah minum kok. Ah, masa sih? Bukannya dulu waktu pesta pernikahan kalian berdua kamu minum sampai mabok? Sampai-sampai Adrian harus menggendong kamu keluar meninggalkan pesta. Ya gak, Mir? Iya. Tiap kali kita ke klub juga kamu selalu minum alkohol. Kalau Adrian emang saya tahu dia gak suka minum minuman keras. Tapi saya gak tahu. Udah, itu kan dulu. Siapa tahu Ana sekarang udah berhenti minum. Siapa tahu sekarang Ana udah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ya enggak, An? Tapi demi Allah, saya gak pernah minum minuman keras. Udah, nggak usah ngebahas lagi soal itu. Ya, kamu masih ingat sama Ucok nggak? Ucok? Ucok saya nggak ingat. Siapa dia? Ucok itu banyak bantu Ana loh, waktu kamu menghilang dan kena musibah. Gimana sih, An? Masa ngelupain jasa orang begitu aja? Selama Adrian gak ada, siapa yang paling rajin menghibur kamu? Kalian berdua sempat minjem villa saya di Puncak. Masa kalian lupa sih? Tahu siapa Ucok dan saya nggak tahu apa-apa tentang villa yang diomongin. Ya ampun, An. Saya nggak nyangka deh kamu tega menyangkal itu semua. Padahal Ucok ini kan yang hampir tiap hari yang terjemput kamu. Kalau kamu ngaku nggak kenal sama Ucok, berarti kamu nuduh kita semua berbohong dong. Jadi kamu ini mau berlagak lupa dan kehilangan ingatan juga ya? Adrian emang nggak inget apa-apa, tapi kita semua masih inget kok apa kejadian dulu. Mau apa kalian kemari, hah? Saya ada janji sama Ana dan Adrian. Ana tidak ada di sini. Jangan buang-buang waktu di depan saya, main sandiwara ya. Asal kamu tahu ya, ini rumah saya. Ana kamu itu hanya numpang hidup di sini. Saya yang berhak menentukan siapa-siapa yang boleh masuk rumah ini. Ana! Ana! Silakan teriak sampai puas. Hah? Saya bukan tukang bohong seperti kamu. Ayo teriak lagi. Ana! Ayo teriak lagi sampai puas, ha? Ayo! Ana! Ana! Udah deh, Bu. Kita pulang aja, Bu. Ana! Iya, Bu. Ana! Aduh! Mas kemang saya sampai pecah! Kurang ajar kamu, ya? Itu mahal, tau nggak? Ibu kamu aja nggak akan mampu beli itu. Cuma pot kembang aja ribut. Brengsek! Bu. Arman. Ma. Aduh. Mama. Ma. Kunci sih. Satpam! Satpam! Bu, tidak.
pulang. Enak saja kamu. Ibu kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Pelan-pelan. Bu Eli melukai tangan mama. Kalau bukan dia, siapa lagi? Masa sih mama melukai tangannya sendiri? Mungkin mama gak sengaja melukai tangan mama sendiri. Arman, kamu menuduh mama bohong. Arman, saya tahu selama ini kamu membantu Ana dan keluarganya. Tapi itu jangan membuat kamu buta. Bu Eli itu orang kampung. Dia kalau udah emosi itu jadi membabi buta. Dika, memangnya kamu melihat sendiri kalau Ibu Eli itu melakukan ini semuanya? Iya. Kami sudah panggil polisi, tahu? Polisi? Tino nggak mau ditangkap polisi, Bu. Tenang aja, sayang. Jangan percaya sama mereka. Mereka ini semua orang sinting. Kalau ada Arman, mereka nggak berani macam-macam sama kita. Tenang aja, sayang. Oh, rupanya Arman itu jadi dewa penyelamat buat kalian. Iya? Hah? Jangan-jangan kamu yang menyuruh Ana mendekati Arman untuk menggantikan Adrian. Apa? Waktu itu kan Adrian kecelakaan. Nah, daripada jadi janda, kan lebih baik Ana merayu Arman supaya bisa tetap menjadi mantu orang kaya. Iya kan? Arman! Arman! Astagfirullahaladzim. Ibu! Ana! Ana! Astagfirullahaladzim. Ibu! Ibu! Yan! Satpam, buka pintunya dong! Ini! Buka! Man! Biarkan saja! Ma, saya cuma ingin tahu kenapa Bu Eli teriak-teriak. Cuekin aja, Man. Perempuan itu emang suka teriak-teriak. Nggak tahu sopan santun. Memangnya Bu Eli lebih penting daripada luka Mama? Ya, tapi, Ma. Mama? Kamu sudah pulang, Yan? Mama kenapa, Ma? Mama diserang sama mertua kamu. Mertua kamu ngamuk karena kamu dan Ana nggak ada di rumah. Ana mana? Ada, di depan lagi ngobrol sama ibunya. Kamu gimana sih, An? Ibu kan sudah bilang sama kamu, malam ini ibu mau datang sama Tino. Maafin saya ya, Bu ya. Maafin kakak ya, Tino ya. Soalnya saya udah bilang sama Tante Vina. Tante Vina janji mau nemenin ibu sama Tino. Kamu ini percaya aja sama tante suami kamu itu. Dia itu jahat sama kamu, mereka semua jahat sama kamu. Yang baik cuma Arman. Katanya mama tangannya luka. Iya. Mertua kamu itu sakit jiwa. Dia melukai tangannya sendiri dengan pecahan pot bunga hanya untuk memfitnah ibu. Dia sendiri melukai tangannya. Ana, mertua kamu itu akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan kamu. Pakai otak kamu, An. Jangan terlalu naif dan gampang dibohongin. Coba kamu ingat-ingat, sudah berapa kali mereka memfitnah kita, heh? Tino lapar, Bu. Kamu belum makan ya, sayang ya? Makan yuk. Kita datang kemari pergi makan malam. Taunya malah ketiban sial. Tino takut. Gak apa-apa, sayang, yuk. Kenapa harus takut? Ayo kita masuk. Kita tunjukin sama mereka bahwa kita tidak takut. Lagi pula mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kan ada Om Arman. An? Yan, gimana keadaan Mama? Mama nggak apa-apa. Kamu urus saja adik sama ibu kamu. Semua orang bilang kalau Arman selalu membela Ana dan keluarganya. Bahkan ibunya Ana sendiri sangat mengandalkan Arman. Padahal sayalah menantunya. Sejauh apa sebetulnya hubungan Ana sama Arman selama saya nggak ada di sini?